Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau dan beberapa puskesmas yang ada di Kota Parepare tetap menyiagakan tim medis di hari libur, yakni pada hari Kamis 24 Desember dan Jumat 25 Desember yang bertepatan hari libur nasional dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Hari Natal. Kepala Bidang Informasi RSUD Andi Makassau Saifullah mengatakan, tenaga medis disiagakan selama 1x24 jam, di mana perawat tetap siaga sesuai SK yang telah ada, begitupun dokter yang masing-masing menangani pasiennya jika diperlukan saat hari libur. Pak, ini kan akan libur ya selama 2 hari kalau nggak salah. Gimana nih Pak, dokter sama perawatnya akan tetap disiagakan atau bagaimana? Tetap disiagakan sesuai dengan jadwal yang sudah disetakan direktur. Ada berapa nih yang bertugas di setiap bangsal? Setiap bangsal itu minimal 4 orang. 4 orang? 4 orang. Setiap bangsal ya? Ya, setiap bangsal. Kemudian dokternya itu tergantung daripada pasiennya. Karena pasien itu kan sudah menentukan dokternya bahwa yang rawat di dokter ini. Jadi tetap disiagakan ya pada hari libur. Pada hari libur nasional tersebut hanya rawat jalan dan poliklinik saja yang diliburkan. Anastasia Pare TV mengabarkan.